Pemirsa, antrian kendaraan yang akan mengisi BBM jenis solar hingga kini masih terus terjadi di berbagai daerah. Di Palembang, Sumatera Selatan, antrian mengular hingga ke jalan dan mengakibatkan kemacetan. Petugas mengatur antrian kendaraan yang akan mengisi solar di SBBU kilometer 7 Palembang, Sumatera Selatan. Sejak pagi hari, antrian kendaraan mengular hingga ke jalan menunggu pasokan solar tiba. Akibat antrian panjang kendaraan, lalu lintas di sekitar lokasi pun tersendat. Para pengemudi mengaku lebih baik mengantre untuk membeli solar bersubsidi karena harganya yang jauh lebih murah daripada solar non-subsidi. Sejumlah pengemudi mengeluhkan kelangkaan stok solar yang terjadi di sejumlah SPBU karena mengganggu aktivitas pekerjaan mereka. Ini pasti ada kendalanya, pengurangan ini ada. Nah, ya, janganlah ditukar macam itu. Ya, menderitanya kami. Kami, apalagi kami ngantar-ngantar barang ini kan sering terlambat kalau... Warga berharap agar pasokan solar kembali normal, agar aktivitas bisa berjalan dengan lancar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews, melaporkan.